palsu nih, Ben. Palsu? Iya, nah, betul. Ini cewek asli. Apa gimana lu main suruh-suruh aja? Saya Winnie, saya mau cari kosan di sini. Kira-kira ada kamar yang kosong nggak buat ngekos di sini? Lu mau kos di sini? Dek, lu kenapa sih? Panggil mamanya deh, panggil mamanya ya. Anaknya nakal lo, Tante, bandel. Lu pasti Mr. Bean kan? Dan kamar mau kos di sini? Ih, kamu tuh apaan sih? Dari tadi tuh Mr. Bean mulu. Panggil lu! Bukan, lu bisa ngelak. Berarti lu bisa film lu. Sakit. Bukan. Tuh, kan, lu bisa bikin gue jatuh. Bisa film lu. Saya tuh Winnie, bukannya Mr. Bean. Saya tuh cewek asli, tahu. Bang, lu Mr. Bean. Dia palsu nih, Ben. Palsu? Iya, nah, betul. Ini cewek asli. Apa gimana lu main suruh-suruh aja? Mbak, maaf ya, Mbak ya. Teman saya emang lagi error, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Enggak tahu ah. Mama nih, Mbak. Ngapain lu, Ben? Ngapain lu kejar? Biar aja pergi. Mr. Bean tuh, dia takut sama gua. Hulu. Pokoknya, kalau ada tamu yang datang sini, lu semua harus kasih tahu gue. Soalnya gue bisa ngebedain mana yang Mr. Bean, mana yang bukan. Tapi kalau lu lagi pergi gimana? Kita pergi juga. Ya, ngapain lu ikut pergi sama gue? Ogah gue. Gini. Gua punya ide. Gua enggak. Gak usah ngomong. Nih, kalau ada tamu yang datang, buru-buru kita bilang. Apa lagi, Pak? Bukan. Buru-buru kita bilang, Bim salabim. Nah, kalau dia tuh ternyata samarannya Mr. Bim, berarti nanti ada barang-barang yang hilang di sekitar kita. Tapi kalau benda-bendanya gak ada yang hilang, gimana? Ah, itu berarti dia bukan samarannya Mr. Bim. Nih, inget nih. Kalau dia ternyata samarannya Mr. Bim, langsung kita hajar, kita pukulin, biar kapok. Caranya gimana? Kasih peliti aja hidungnya. Iya, kita jahit aja mulutnya. Kita tempel aja kupingnya. Kita ini mau bikin musuh kapok apa mau bikin prakarya? Pakai di staple segala, kodok. Guru, saya sudah lelah. Saya capek. Selalu saja ketahuan, selalu saja terbongkar, Guru.